warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak yang soleh dan yang soleha, bagaimana kabarmu hari ini? Alhamdulillah, semoga anak-anak sehat ya. Nah anak-anak, hari ini Bu Nur akan membahas tentang kendaraan. Minggu lalu anak-anak sudah menyebutkan kendaraan-kendaraan yang ada di darat. Hari ini Bu Nur akan membahas tentang bagian-bagian kendaraan yang ada di mobil. Sebelum Bu Nur menyebutkan bagian-bagian dari mobil, yuk kita sebutkan mobil-mobil itu apa saja sih? Ya, ada mobil pribadi, ada mobil angkot, ada mobil truk, ada mobil ambulans, juga ada mobil bus. Nah, anak-anak, hari ini Bu Nur akan membahas tentang bagian-bagian dari mobil. Bagian mobil yang pertama ada roda. Roda. Yang kedua ada pintu. Lalu ada jendelanya. Ada mesin. Ada setir. Setir itu untuk mengarahkan jalannya mobil. Juga ada knalpot. Juga ada kaca spion dan juga ada klakson. Coba anak-anak, bagaimana suara klakson? Oh iya, seperti itu bunyi klakson. Anak-anak bisa ya. Nah nanti anak-anak tugasnya hanya menyebutkan bagian-bagian mobil melalui voice note ya nak ya. Ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.